Padahal perjalanan kehidupan ini, ketika orang mendapatkan masalah dan mendapat kesusahan itu adalah anugerah. Loh, bener Mas. Kalau saya mendapatkan masalah atau mendapatkan mungkin rintangan ya, itu anugerah. Karena tanpa melalui itu, saya belajar dari mana? Iya, gitu kan. Kenaikan. Kalau semua orang itu keinginannya tercapai, terus bagaimana bisa belajar menjadi orang sabar? Tiap hari kita masih bisa hidup dengan air, dengan udara. Kadang-kadang kita nggak menyadari itu, ya kan? Masih bisa ngopi, masih bisa merokok. Orang dulu, lah, urip nggak apa toh, Mas? Mangan sego jagung, guys. Alhamdulillah ya. Gitu? Iya. Zaman sekarang, gaya, gitu. Mangan ini nggak nengok KFC, guys. Males, biasa. Pesen sih Gojek, ya toh. Apa Shopee. Loh, zaman sekarang itu serba dienakkan dengan segala fasilitas yang ada. Nah, itu membuat orang-orang itu akhirnya ketergantungan. Dengan sifat-sifat ketergantungan ini, orang memanjakan diri. Dengan memanjakan diri, akhirnya nggak mau rekoso. Nggak mau susah hidupnya. Padahal perjalanan kehidupan ini, ketika orang mendapatkan masalah dan mendapat kesusahan itu adalah anugerah. Loh, bener Mas. Kalau saya mendapatkan masalah atau mendapatkan mungkin rintangan ya, itu anugerah. Karena tanpa melalui itu, saya belajar dari mana? Iya, iya. Gitu kan. Kenaikan. Kalau semua orang itu keinginannya tercapai, terus bagaimana bisa belajar menjadi orang sabar? Kunci wong sabar iki kudu narimo. Akeh sithik yo peparingane Gusti harus disyukuri. Betul. Kadang-kadang wah dodolan sepi lho. Itu bagian ngresula atau sifat sambat iki mengeluh yang tidak disadari. Wah dodolan sepi. Giliran rame orang ngresula ora lali karo Gustine, iya kan. Alhamdulillah. Yo giliran alhamdulillah ini gue awake dhewe Mas, ora anu boso rame sambat kesel. Nek Gusti Allah itu kan di gue ajang apa ya namanya? Ya kaya dibilang apa ya? Kambing hitam kan gitu. Iya toh. Engko nek rezekine apik matur nuwun ya Allah kan ngono. Iya toh ya Gusti. Engko nek wayahe dodolan sepi, jualan sepi. Dolan sepi ngene sambat kan. Orang nyawang di iki bareng tok apa kan ngono lah gitu loh. Melupakan hal yang sepele. Nah, itu adalah karma-karma buruk yang enggak sengaja kita lakukan tiap hari sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit kan gitu kan. Makanya kan perlunya kesadaran itu kan untuk mensyukuri. Lah, semua orang punya keinginan dan keinginannya semuanya ingin tercapai. Kalau semua manusia ingin terkabul apa yang dia inginkan, bagaimana untuk bisa menjadi orang sabar? Bisa. Kan aneh kan? Aneh. Zaman ini memang zaman wis aneh Mas. Iya. Nah, untuk menyadari hal itu kan, maka saya bilang yang bisa paham dengan hal seperti itu seluruh dunia itu hanya orang 5% aja dari keseluruhan manusia. Bahkan mungkin tidak lebih dari itu. Gitu. Itu nah mulai diarani ya sabdo polon menagi janji ya seperti ini sing ditagi apa ya kesadaran seperti itu walaupun itu sepelin dadi gawe barang cicik cilik dadi becik ketitik cilik barang sepele dadi gawe lah silayan gitu kan. Kita mengabaikan hal sepele akhirnya menjadi suatu budaya itu apa sebenarnya sesuatu perlakuan yang tiap hari kita lakukan akhirnya menjadi suatu kebenaran. Ya, tak. Akhirnya menjadi kebiasaan kehidupan sehari-hari dan itu berlaku untuk banyak orang. Itu akan menjadi budaya. Iya kan? Melestarikan yang budaya, melestarikan suatu
tindakan-tindakan atau kebiasaan yang mungkin lepas dari yang namanya kesejatian hidup yang sebenarnya. Tujuannya wong urip kuwi apa to sing digoleki? Tentrem. Ha kuwi to. Wong lak sing digoleki tentrem apa? Tentrem, nggih, tenang. Iya. Damai. Orang senang, orang kaya belum tentu bisa menemukan ketentraman. Nyatane cek mikir, wah aku di utang. Wah aku di misalnya perusahaan aku di karyawan oke cek mikir. Nah itu kan jangan salahkan keadaan. Iya. Dia begitu itu juga atas dasar karena dia sendiri. Nah, makanya itu kan akhirnya menyalahkan keadaan kan. Wani sugih ya. Lah mending dadi wong sawah ke lho. Panen gabah wis ning omah ngopi, kumpul karo keluargane jagongan damai dan gitu kan. Iya. Ya, budaya-budaya seperti itu kan sudah hilang kan, gitu kan. Karena betul. Zaman sekarang itu orang lebih banyak dienakkan dengan segala fasilitas kehidupan, contoh HP, perkembangan mobil, ya toh. Iya toh. Wong makane mobil semakin mewah ya pajake iso larang. Waduh wae. Iya kan? Iya. Logikanya hidup kan seperti itu. Kayak kita punya mobil. Iya kan? Kita semakin punya mobil mahal, pajaknya juga semakin meningkat. Ya hidup itu seperti itu analoginya. Dan akhirnya harus mengikuti. Nah, mengikuti tren. Akhirnya menjadi beban gengsi. Bagi diri sendiri kan. Iya. Nah, sifat akhirnya muncul sifat gengsi gaya karena gaya hidup itu tadi. Karena zaman sekarang itu orang tidak mau direndahkan. Nah, hal-hal sifat seperti itu kan sudah lepas dari keluhuran dari ajaran-ajaran leluhur kita dahulu. Betul betul. Mas Dinus, kembali ke spiritualitas tadi. Bisa dijelaskan tentang tingkatan-tingkatan atau level-level tentang spiritualitas? Level, yaitu kembali ya, spiritual kan sifatnya membangun, membangun diri, baik secara fisik non fisik yang cik tak merokok sih mas. Aku ya tak merokok. Santai. Keadaannya seperti itu harus kita penuh dengan relaksasi. Betul. Ya, ini bagian spiritual. Relaksasi itu apa? Ngelonggar ke otot. Saraf karena dia tidak ada ketegangan, rasa panas. Ngerokok ki ngajari tumak ninah ya mas ya. Merokok romantis, rokok makan gratis. Spiritual kan sifatnya membangun, baik itu fisik atau non fisik kan, membangun untuk menjadi pribadi yang lebih paham dan mengerti. Wong pinter akeh mas, banyak, tapi orang yang mengerti itu ya langka sama sekarang. Nah, kita mencari orang-orang yang seperti itu, dibilang wong pinilih. Iya. Orang-orang yang terpanggil, tercerahkan itu orang yang paham dengan kehidupan ini, yang mengerti, bukan masalah pandai. Wong bodoh itu bisa mengerti, tapi banyak orang pandai tapi tidak mengerti. Gitu kan? Iya. Nah, ada level-level yang namanya hidup itu kan ibaratnya gini. Subjek, predikat, objek. Iya kan? Subjek itu kan istilahnya penggambaran inisial atau misalkan personal gitu kan. Iya. Predikat itu kata kerja. Objek itu adalah suatu jadi yang menjadi suatu tujuan lah gitu kan. Nah, spiritual yang sifatnya subjek, untuk menjadi subjek itu masih butuh proses. Nah, untuk menjadi subjek itu kan diri kita sendiri. Orang yang bisa paham dengan dirinya sendiri. Mulai diarani ilmu manunggaling kaula Gusti. Jadi kita memahami diri kita. Ya, mengenal diri kita. Mencari jati diri. Itu baru proses dasar loh mas. Jadi proses pengenalan jati diri itu baru proses dasar. Belum orang banyak baru berproses ke dasar. Bayangin minus tau gimana? Ya, itu dasar-dasar. Ini minus loh mas. Ya. Jadi nek hitungan grafiknya itu ya dasar atau spiritual itu mengenal jati diri itu baru tahap dasar. Tahap jadi dasar. Kalau proses itu masih minus. Mana jati diri bagaimana? Ya kita paham. Oh aku tuh sisi kelebihan kekuranganku tuh begini loh. Kalau orang sudah paham dengan kelebihan dan kekurangan itu,
dia tahu action apa yang harus dia lakukan bisa untuk bisa lebih diri. Bermanfaat bagi diri sendiri dan ekologi kehidupan. Betul, Mas. Leres, Mas. Bukan sesuatu yang dibanggakan untuk menjadi orang yang hebat. Sama sekarang kan, was, buat spiritual, buat ini, buat itu. Terus untungnya ngopo kan gitu kan. Kalau kita hanya wong ibaratnya wong ngarani wong uripi sak trimo mampir kumbil diarani kan ngono to. Lah, selama kita masih diberikan tubuh fisik ini, kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Yang bermanfaat. Zaman sekarang kan bukan mencari manfaat. Saiki ngene lho. Wes akeh manungsa kang ninggalake prosesi sejatine mung butuh nuruti karep. Ya to, mung butuh nuruti karep, nuruti karep. Nek wong mung butuh nuruti karep kan berarti dilakukan atas dasar keinginan hanya untuk keuntungan pribadi. Nafsu ya. Orang spiritual, aku pengen belajar spiritual gini untuk menemukan ujung-ujungnya gue awake dhewe. Iya kan? Makanya untuk pengenalan jati diri itu baru proses dasar. Ngono. Jadi sering terjebak di situ ya, Mas ya. Nah, orang terjebaknya di situ. Menganggap orang yang sudah mengenal jati dirinya itu sudah level yang mungkin sudah mumpuni. Terus untuk mencapai tingkatan yang lebih. Itu kan baru subjektif ya, Mas. Iya kan? Alon. Subjektifnya itu orang yang sudah mengenal jati dirinya. Kama padahal zaman sekarang orang baru proses untuk mengenal jati diri. Nah, untuk baru proses ke dasar. Yang namanya subjektif itu tadi. Nah, setelah itu kalau sudah orang sudah mengenal jati dirinya sebagai subjektif itu baru action. Predikatif itu kan kata kerja, pelaksanaan kerja. Langsung terjun di lapangan. Kalau kita sudah paham dengan diri kita ya bisa bersifat kan kalau subjek predikatif kan hanya untuk kemanfaatan secara mikro. Secara ya. Mikro dulu. Kan. Dulu secara makro. Makro. Kalau makanya kalau di dalam Jawa yang subjektif yang namanya pengenalan jati diri itu orang Jawa menyebutkan baru tahap ras kasatrian. Ras kasatrian. Ya. Level kanditan kebrahmanan itu pandito bisa memberikan manfaat bagi orang lain, entah itu secara dari keilmuan pengetahuan, ya kan? Kita memimpin sesuatu yang sifatnya kita memberikan arahan yang baik untuk memberikan kemanfaatan bagi alam semesta ini, maka dibilang hamemayu hayuning, ya kembali tadi mempercantik kehidupan ini. Nah, itu kan, itu kebrahmanan. Kalau sudah mencapai kinerja itu sudah bisa terlampau dilaksanakan dengan baik, ada tingkat lagi yang namanya kadewatan. Banget tahu. Ya, iki definisinya. Jadi pertama mikro, di tengah-tengahnya itu mikro dan makro. Ini langsung makro. Sudah kamanunggalan yang namanya kita sudah interaksi dengan para sang yang. Para sang yang itu kadewatan. Kita langsung terkoneksi langsung secara sadar, bukan bawah sadar, secara sadar. Bawah sadar pun juga bisa. Tapi kita bisa menyadari bahwa kita kontak langsung dengan alam semesta. Kita sudah menjadi bagian tubuh alam semesta itu di dalam jiwa kita. Jadi sifatnya sudah, kita sudah menjadi, walaupun kita kecil sebagai mikro, tapi kita sudah merasakan bahwa aku ini bagian makro. Ibaratnya, makanya kan lampu itu pertama cahaya kecil, semakin energinya gede, kan energi ya, berbicara masalah energi ya. Itu energi kan, apa tuh energi? Energi itu kan kekuatan yang ditimbulkan oleh pergerakan empat unsur alam. Listrik gitu, ya teman. Dan listrik itu kan akhirnya menghasilkan cahaya. Nah, ketika energi semakin besar, cahaya akan semakin besar. Ya, pertama subjektif, cahayanya segini cok. Ya teman. Nah untuk menemukan ini kan butuh proses. Pertama redup ngrene wapone. Ngono diarani urip iku urup kan. Ya kan. Wong Jawa ngarani kan. Di urip urup itu kan ketika hidup kita bisa memberikan manfaat cahaya terang bagi orang yang menerima kegelapan. Dan dunia iki lagi peteng to, Mas.
butuh orang-orang yang seperti ini yang punya cahaya. Allah, makanya perlunya pencerahan. Orang yang tercerahkan. Nek ngomongane ngono to. Nggih. Mengkene dup jamane peteng. Edet. Ning rumoso Padang iki. Lagi lho, Padang iseng serem. Ora. Nek wong di wong Jawa ngarane ora nyawang kitok ya kan. Bercerminlah dengan dirimu sendiri kan ngono. Ben kowe ngerti elek elek apikmu kan ngono to. Ya to. Ora usah sibuk dengan menyalahkan orang lain gitu. Makanya kan jangan sibuk menyalahkan orang lain. Ya kan? Sehingga kita tidak mempunyai kesibukan. Tapi selain pahamilah diri kita sehingga kita tidak punya waktu tidak untuk mencari keburukan orang lain kan ngono. Nah, itu harus dibiasakan kan. Semua kan harus dibiasakan. Makanya kan hidup itu harus dibentur satu lagi, kedua kali biar semakin hafal. Wong nek manungsa kan dileke pisane ora kapok kan. Nggih. Nganti bener-bener kapok lagi sadar. Ya ngono to, Mas. Nggih. Itu realita. Makanya kalau orang aku kok dapat masalah kok enggak selesai-selesai terus. Ya jadi lato-lato itu tadi. Enggak, orang kadang-kadang gini, menyalahkan keadaan. Justru orang yang mendapatkan benturan berkali-kali malah beruntung. Ketika orang itu mau menyadari. Akhirnya kan jadi ilmu toh, Mas. Pengetahuan, ya kan. Loh, oh ingin mendapatkan ilmu dan pengetahuan penake copy paste maca buku, copy paste teori tok ning kelakuane kan ra ono kan. Kasus nyatanya tuh loh. Wong Jawa ngarani ilmu Jawa iki kasus nyata kan. Ora mung tembung jari. Dibentur-benturne panggar railing akhire protol, lato-latone. Dadi ilmu saiki ilmu jari ini kan.